Enak nih strawberry. Langsung gigit ya, Ras. Satu, dua, Bau pedes. Hai guys, balik lagi sama kita. Tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehat aja, sakit sakit. Jadi hari ini kita bakal review permen-permen Thailand. Di sini ada permen-permen Thailand yang kita belum coba. Nah, baru pernah coba ini doang satu. Nah, sekarang kita bakal coba semuanya. Ini kita pilih yang ada logo halalnya. Langsung aja review yang mana dulu ya? Coba yang bentuknya paling normal dulu deh ya. Satukan tangan. Let's go. Ini pilihan kita. Ini kalau kita lihat dari bungkusnya kayaknya coklat ya, Ras. Kayaknya ya permen biasa aja, permen coklat gitu ya. Coba kita rasa dulu. Kita lihat. Wah. Ini ada tulisan-tulisannya di sini ya. Di sini. Tapi kita nggak ngerti. Nih, di sini ada tulisan-tulisannya tapi nggak ngerti apa. Itu kayaknya harusnya tuh kayak tebakan lucu gitu nggak sih? Iya, tebakan lucu. Dari gambarnya kan kayak ada emoji yang kayak gitu kan? Iya, di sini tuh kayak ada tulisan kayak mungkin kayak permen kiss atau relaxa dulu ya. Iya, iya. Ini harusnya permen coklat ya. Oh, chewy gitu ya? Chewy gitu. Enak. Di dalamnya ada coklatnya. Kayak lumer-lumer. Ini kayak permen Indonesia apa ya? Cannonball. Enggak, cannonball kan agak apa ya, ada teksturnya gitu kan. Tapi rasanya cannonball. Oh iya, rasanya cannonball tapi kayak apa ya, yang dia keluar gitu ada coklatnya. Dinamit bukan sih? Enggak tahu. Ini harganya 10 baht. Oh, lumayan lah ya, banyak dapetnya. Agak susah makannya ya. Langsung aja yang kedua. Dadah. Ini semangka ya. Watermelon salt. Wih, agak aneh ya kayak permen rasa semangka aja kayak nggak ada gitu, kayak nggak pernah makan nggak sih? Terus ini garam sih. Iya kan? Ini semangka garam. Kita coba ya, kita buka dulu. Dua aja ya. Ini sebungkusnya 25 baht. Agak mahal ya? Iya, tapi mungkin karena ukurannya gede kali ya. Tapi nggak terlalu gede sih. Tunggu dong. Tunggu, jangan disebut dulu. Tunggu. Ini rasanya. Iya, dingin-dingin asin. Iya, kayak nano-nano. Tapinya semangka gitu. Enak tapi ya. Aku kurang suka sih. Enak, asin. Dalamnya apa? Gak tahu. Coba gigit. Lebih asin sih pas gigit. Asin banget. Aku gak suka. Wow. Dia kayak mint, asin, semangka. Iya, kayak bingung. Mau dibilang gak enak, enak. Tapi pas mau bilang gak enak, aku gak suka, gak suka. Gak ada lagi. Oke, next. Langsung permen ketiga. Gak usah pakai gini-gini lah. Capek lah. Kita coba ini ya. Kenapa dia bisa sampai kayak gini banget ya gambarnya. Setiap kali kita ke Sevel gitu ngelewatin ini kayak pengen beli gak sih? Spicy, Ras. Pedes ini. Aneh-aneh aja. Tadi asin, sekarang pedes. Bumbu bingung dapur. Mulut aku. Wah, aku gak pernah makan permen pedes nih. Ya, permen pedes, Ras. Nanti rasa tom yum. Iya juga ya. Kita coba dulu ini permen pedas. Wah, cantik ya packagingnya. Cewek ini siapa ya? Mungkin terkenal kayaknya deh. Iya. Kayak Nunung ya. Kita coba, Ras. Gambar lo gambarnya apa? Oh, beda-beda. Oh, gambarnya beda-beda. Lihat nih. Oke, langsung aja kita coba, Ras. Permen pedas. Wah, agak gak siap ya. Oh, dalamnya chewy gitu. Oh iya, sungkus ya. Tunggu. Bau pedas. Bau cabe. Bau cabe-cabe jeruk. Coba ya. Tuh, dikit-dikit dulu deh ya, jangan semuanya ya. Agak semuanya susah, dong, cuy. Semuanya dong. Nanti pedas banget. Let's go. Satu, dua, tiga. Pedes. Abisin. Pedes. Kayak permen. Pedes. Abisin. Gak tahan aku. Jadi kayak asam-asam pedes gitu loh. Wah, aneh banget. Bau. Aneh banget rasanya, sumpah. Apa sih ini? Tenggorokan aku
Pedas? Enggak, ini beneran pedas, kayak pedas makanan, pedas masakan, bukannya pedas kayak dingin min gitu, bukan kan? Iya, pedas-pedas makanan, cabe. Ini ya, mungkin yang ini asem kali, bukan pedas ya. Oh iya, sour. Aduh, lu kan enggak suka asem, Ras. Enggak suka. Makanya lu kenapa harus ngambil yang aneh-aneh sih? Oke, ini sekarang yang kedua, ini harganya 20 baht. Curiga aku nih sama permen yang kayak gini nih. Tuh lihat muka orangnya aja kayak gitu, sampai kayak sampai gitu. Iya nih, sampai ke aseman gini dia. Coba. Aduh. Baunya agak lebih normal sama yang pedas tadi ya. Wah, masih kerasa di tenggorokan aku bau. Ada bau-baunya gitu dia aku loh. Oh, tapi mirip-mirip baunya. Satu, dua, tiga. Oke lah. Aduh, masih kerasa cabenya loh di mulut aku. Memang. Kayak tamarin rasanya. Iya, tamarin. Kan biasanya tamarin keras ya. Ini yang cuy-cuy gitu. Oh. Ah, masih ada bau. Aftertaste-nya tuh kayak ada bau, apa ya, kalau lu habis muntah kan ada bau di tenggorokan kan? Iya, iya. Ini kayak gitu baunya. Ya, gara-gara yang pedes tadi. Aduh, kita harus perbaiki nih rasanya. Pakai apa ya? Ini aja. Ini ada tiga rasa. Ini favorit Naik sih. Tapi Naik cuman baru nyobain yang warna ungu. Ini permen normal lah ya? Normal, normal. Ini, tapi aku gak pernah rasa yang dua ini, Ras. Oke, ini ada tiga varian rasa. Yang pernah Naik coba yang ini. Tapi ini harganya beda-beda. Ini 20 baht, 20 baht. Ini 21 baht. Kenapa nih? Kenapa dia lebih mahal gopek? Coba kita rasa dulu ya. Ini favorit Naik. Pasti Ayah suka sih. Wah, ini rasa anggur gitu. Dan ini permennya cuy-cuy gitu, Ras. Nah, isinya tuh kayak kecil gitu segini. Oh, macam sugus juga ya. Iya, jadi waktu aku buka puasa masih di jalan, aku cemilin ini. Kok gak kasih aku? Ya kan beda motor, Ras. Oh. Masa ya aku cari mana ya motor lah, Ras. Baunya enak banget. Anggur banget. Teksturnya enak juga. Enak. Ini anggur banget sih. Enak dan ngunyahnya tuh gak keras kayak tadi ya, kayak lembut-lembut lucu gimana gitu. Jadi kayak kalau diisep aja lama-lama hilang dia. My favorite. Enak. Oke, sekarang kita coba yang warna merah. Pastinya strawberry sih. Jangan sampai spicy lagi ya, udah trauma aku. Ini permen rasa strawberry. Wanginya strawberry banget. Enak sih wanginya. Enak banget. Enak yang ini. Strawberry ya? Strawberry-nya tuh kayak strawberry soft gitu gak sih? Iya. Tanganku kenapa gini ya? Gak tau. Strawberry-nya kelas sampai dalam-dalamnya. Dan kayaknya di dalamnya tuh kayak ada beda warna gitu ya? Kayak ada rasa, ada isinya gitu. Iya, di dalamnya tuh kayak, dalamnya tuh lebih pink gitu. Kalau misalnya dia warna merah tuh lebih merah. Kalau dia misalnya warna ungu tuh di dalamnya tuh lebih ungu. Ini tulisannya nih. Made with real fruit juice and powder. Oke, ini yang buat penasaran kenapa ini harganya lebih mahal, 500 perak ya. Kalau mau naikinnya harganya agak beda, aku agak kentang ya nih. Iya, agak kentang. 20, 20, 21. Iya. Oke, kita coba Ras. Ini katanya rasanya rasa cola. Gak tahu ya, freezy cola. Oh, apa? Dia kayak bzzz gitu kali. Kayak permen yang bzzz itu. Coba kita rasa. Cepat, let's go. Wanginya cola banget ya? Iya, rasa cola sih. Oh, asam. Enggak. Asam. Tingkat asam dulu kan emang. Oh, iya asam. Aku gigit, asam. Oh, makin asam. Iya, jangan digigit. Aku makin asam sih. Iya, kasih tahu asam. Asam banget, asam banget. Kita bayar lebih mahal gopek buat kasman. Experience ya. Next, kita ada ini. Ole, ole, ole. Kayak bapak aku. Iya. Ale. Ole, om Ale. Ini kita beli di Sevel ya. Oke, ini harganya 12 baht. Wah, ini super sour ya. Lihat nih. Wah. Ini mau seasem apa lagi sih ya? Emang Thailand suka asem nih kayaknya? Iya sih, makanannya aja asem-asem ya. Tapi ini katanya buah apa nih? Leci ya? Strawberry. Aku suka strawberry, coba ya kita rasa. Harusnya sih enak ya. Harusnya enak nih strawberry. Langsung gigit ya, Ras. Satu, dua, tiga. Oh, asem banget. Kunang-kunang aku. Wah. Asem banget, bibir aku perih.
Ini aku langsung buang gitu loh karena saking pedes ya. Tuh sampai berbusa-busa loh. Coba deh tempel aja deh lu, tempelin. Tek gitu. Aku harus kuat nih, aku harus kuat. Aku enggak kuat jadi enggak usah ya. Abisin. Bisa abisin. Ini punya aku juga. Jangan. Permennya enak, tapi itu pas digigit, vlor, langsung keluar gitu. Enggak digigit juga. Tapi kalau lu isepin ini apa? Lu isepin, hilang dia asamnya. Lama-lama hilang. Coba ya. Tapi lu harus langsung gigit. Coba sampahnya jangan. Cepat gigit. Gigit. Jangan dibuang. Laras tuh nggak tahan banget sama asem ya, kalau naik tuh ya boleh lah gitu kalau nggak asem banget. BCN di karpet. Asem banget, bibir aku perih. Langsung let's go. Nih yang manis-manis ya. Rasa Yakult ya. Harusnya ini rasa yogurt. Ini katanya yogurt. Flavor candy. Ini harganya 25 baht. Oke, langsung kita coba. Ini setidaknya harusnya manis ya, nggak asem ya. Udahlah, please lah Thailand, jangan asem-asem kali lah permen kalian. Capek lo, mulut aku sakit. Tolong lah. Nggak kalian tengok kawan aku nggak bisa makan asam. Kayak rasanya berbeda gitu ya. Tapi ada asemnya juga nggak sih? Nggak. Aku nggak ada. Oh, sisa yang tadi. Enak. Tapi aku masih ngerasa asam sih. Masa lu gak ada asamnya sih? Enggak, aku buang semua tapi... Next, ini. Ini kayaknya jajan-jajanan Thailand. Zaman dulu deh kayaknya. Ini di sini, tuh. Di sini katanya ada rasa strawberry, cola, sama anggur. Kayak mereka suka sama strawberry, cola, anggur ya? Iya, rata-rata kan emang permen rasanya itu sih. Enggak, kalau di Indonesia tuh kebanyakan vanila nggak sih, apa coklat? Oh iya, benar-benar. Langsung aja kita buka. Agak heboh ya, Bu. Oke, ini berarti yang coklat, cola, yang ungu, anggur, yang merah, stroberi. Oke, nih, tebak. Ada berapa, Res? 4. 3. Wow! Lagi tutup mata. Mama. Kosong, tidak ada. Sabar, belum. Jangan ngintip. Berapa ras? 2. 3. Wah. Agak penting ya. Gak penting deh. Ya langsung kita makan yang anggur. Permen karet ya ini? Oh iya, permen karet nih. Oh iya. Permen karet. Coba, lo bisa buat permen karet gak? Lo bisa buat permen karet gak? Aku juga baru kayak, hah gimana? Bola-bola gitu. Harus hilang dulu manisnya. Campur aja nih stroberi. Cola. Rasanya jadi aneh. Mana cola aku belum? Nih, cola. Tapi lembut banget ya? Iya, lembut banget. Tapi yang bikin tenggorokan perih gini gak sih? Iya, manisnya yang bikin tenggorokan perih gitu loh. Oke, next kita ada... Nih lucu banget gak sih? Jing. Kok jadi ngamen? Tengok, kok ditutupin gini sih? Pinjem lah apa sih? No! Ambil, coba. Ambil. Up. Nih. Lucu banget. Kasih lihat dulu botolnya tuh. Kayak botol ini ya, Coca-Cola gitu. Ini bukaannya gitu. Ini rasanya cola, jadi makanya tampilannya nih kayak Coca-Cola gitu. Terus ada tutupannya. Ya. Ngapain ada ini? Aku bisa buka. Merusak experience. Ini harganya 10 baht. Coba buka pakai tutupannya lah. Ah, udah kelempar di sana tutupannya. Let's go. Ini kayak serbu-serbu. Kayak seres ya? Oh iya, iya. Kayak seres dia. Kayak seres. Langsung kita makan. Enak kayak Coca-Cola. Enak, aku suka. Kayak terlalu permen gitu. Terlalu manis. Enak, aku suka.
Tapi Coca-Cola banget rasanya sih. Okay. Dia bilang nih tulisannya nih yang bacaan ya, Giant Soda. Seakan-akan Coca-Cola yang asli enggak segini gedenya. Nah, ini Giant Soda guys. Giant Soda. Dia paling besar nih. Iya. Oke, okay, ini next selanjutnya Tommy ya. Nah, aku enggak tahu ini kayaknya khas Thailand deh. Iya ya, ini benar-benar kayak dari Thailand. Kayak jelly bean-nya Thailand gitu ya. Iya, kayak jelly bean-nya Thailand. Ini harganya 10 baht. Lucu ya. Kita lihat. Dia banyak warna nih, ada ungu, pink, hijau sama orange. Ih, transparan gitu ya. Iya, iya, lucu banget. Coba yang mana dulu ya? Aku suka strawberry. Coba strawberry. Wow. Strawberry. Enak sih, enggak terlalu manis. Teksturnya jelly bean banget. Tapi strawberry banget kerasa. Coba anggur ya. Enak anggur kan? Enak. Anggurnya enak. Ini yang hijau ya. Nah. Lemon kayaknya. Agak-agak bau masakan nih ya. Oh, jadi ada rasa orange, lemon, strawberry, pineapple, sama grape. Next, ini ada Yupi. Yupinya lucu, kayak ada ini sausnya. Saus cocol. Mari kita buka ya rasanya. Wow. Ada sausnya. Ini kita nggak tahu ya saus apa. Ini kayak Yupi biasa, warna kuning, ada gula-gulanya. Mari kita pakai sausnya. Rasa apa kah sausnya ini? Let's go. Sausnya rasa apa dah? Strawberry ya? Dibilang strawberry enggak? Apa iba? Iya, enggak pakai tangan juga lah, Ras. Kan kayak kutek kan jadinya? Jadi pacar. Hah, pacar? Pacar kuku. Pacar? Pacar kuku. Apaan pacar? Pacar kuku. Iya, itu apa pacar kuku? Kuku punya pacar? Enggak, yang acar. Pacar apa sih kok acar? Acal timun. Acal. Acal siapa? Cuman kayak pada Yupi pada umumnya ya. Kayak Yupi pada umumnya. Tapi sausnya aku kira strawberry, tapi aku gak tahu ini apa. Kayak rasa gami aja sih. Gami. Bener-bener. Next! Kalian bisa lihat nih panjang banget kan? Nih, pensil. Cuma makan pensil kok, kita tadi pedes, sekarang pensil. Iya nih, gak tahu nih. Ini ada kayak tempat bukaannya nih. Kita tekan coba. Udah kebuka. Wah. Udah kayak di warung ya? Aku kira dalamnya tuh langsung permennya loh. Rupanya kayak dibungkus lagi gini. Iya, kayak ini untuk di warung emang. Iya, tapi packagingnya kayak unik banget gak sih? Lucu banget tuh, ya? Kayak pensil, ada warna ungu, ini warna pink. Ada warna apa lagi? Ada warna merah. Ada warna kuning. Lucu banget. Hijau. Ada warna hijau. Biru. Wah, ada warna biru. Terus? Warnanya apa rasanya beda sih? Gak tahu deh, ini warna sama rasanya tuh beda gak ya? Kita coba warna apa ya, warna kuning. Aku warna hijau, aku buka. Wah, kita buka dulu. Apakah bentuknya kayak pensil? Sama aja deh. Sama aja ya? Enggak, bukan pensil. Wah, warnanya rainbow gitu. Nih, aku pakainya berpendidikan ya, masih pakai tempatnya ya. Lihat nih, wah, panjang banget. Kita rasa ras. Kayak rasa susunya gitu ya? Iya, kayak susu. Aku kira ini buah loh. Sama. Rasanya susu. Enak. Berarti semuanya walaupun warnanya beda-beda, tetap gini ya bentuknya. Coba rasanya. Wah, enak. Enak, tapi agak besar ya. Ini nggak mungkin kita habisin ya. Sakit perut. Batuk. Enak nih buat kalian yang suka kayak permen agak-agak milky gitu, ini nih. Aku kira bakal kayak buah asem gitu ya. Tapi ternyata luarnya asem. Luarnya kayak buah, agak-agak buah asem gitu ya. Tapi waktu digigit tuh langsung buah. Milknya tuh bener-bener kayak overpower buah. Ininya, yang lain-lainnya kan. Next, ini ada tato. Tong tato. Tato lidah. Lucu banget. Berapa harganya? Wah, mahal banget. 58 baht. Kok mahal banget? Wah. Hah? Terus gimana makannya? Coba. Ini aku pilih gambar monyet ya. Ini kayak leker gitu loh.
Enggak. Gimana sih? Ini aku lumba-lumba ya, coba. Hah? Ada. Tapi gambarnya jelek. Hancur. Coba sekali lagi. Mungkin jangan digoyang-goyang kali. Ini ada gambarnya dari taranya. Oh, ditempelnya pakai tangan. Ini gambarnya ada banyak ya. Oh, coba aku warna biru ya. Coba ya. Kelihatan gak sih? Coba maju lagi. Wih, kelihatan. Ah, lucu banget. Tapi ini bisa dimakan. Ini kayak crackers gitu ya. Kayak yang ngedempet rambut nenek. Iya. Lu mau tato lagi ya? Coba kalau di tangan bisa gak ya? Ada gak ah? Ada! Ih, di tangan gak bisa. Aneh banget gak sih video kita gini? Agak aneh ya, video ini agak melet-melet. Rasanya sih gak ada rasanya ya? Gak ada rasanya, hambar. Nih, kita bakal cobain permen ini. Ini ada rasa mango sama cabai lagi rasa. Kenapa sih harus kayak gini? Udah yang biasa-biasa aja, kenapa no? Ayo. Gua gak tahu lu dapat cabai apa dapat ini. Hah, emang ada? Oh, enggak, dia mango chili. Emang digabung kan? Emang digabung. Bukan kayak kalau lo sial lo dapet chili gitu, iya, enggak kan? Ayo, let's go. Oh, lope gambarnya. Mango mah ini. Coba gigit. Oh, lebih pedes. Oh, ada asin-asinnya juga kan? Kunyah. Pedes banget, guys. Lepe. Ini bener-bener mangga, rujak. Iya, rujak mangga. Tapi dalamnya tuh si cili sama asin-asinnya tuh di dalam. Ah, lidahku jadi pedes lagi. Ah, udah bagus tadi pakai tato-tatoan aja lidahnya. Dah, ini yang terakhir ada marshmallow. Nih ada logo halalnya karena kalau marshmallow agak ini ya kita teliti. Kan marshmallow banyak pakai. Iya. Ah, mulut aku jadi pedes banget. Let's go, langsung kita masukin. Lembut banget. Emang kalau marshmallow ini dia yang paling gampang, pasti enak. Oke, berakhirlah challenge kita. Aduh, ini udah pedes, asem semua masuk. Emang tapi enggak apa sih, kita selesai dari sini tuh kita jadi keren. Kita tuh udah jadi tatoan, tato halal. Tato halal. Iya. Segitu aja menurut lu permen kesukaan lu apa, Ras? Tato halal. Sumpah, kan itu gak ada rasanya. Tapi lucu, kayak tiba-tiba kan tau gak sih lu kalau misalnya artis-artis tuh kesuka yang kayak gitu kan, terus gitu kayak ada tatonya gitu. Kita juga bisa, tapi gambarnya tadi kereta. Iya, terus ada petir, gambar pasti ada gambar lope. Lope, monyet. Kalau aku sih tetap yang ini ya, yang kesukaan aku yang chu itu yang ada tiga rasa. Hai chu. Yang paling aku benci yang pedes tadi sumpah. Dua. Enggak, yang paling aku benci itu yang asem, yang super sour itu. Enggak, aku yang pedes sih, yang pedes sumpah. Kalian kok coba ini tuh pasti kalian juga bakal lepehin sih, sumpah. Karena kita enggak terbiasa untuk makan permen tapi cabe. Kayak gimana sih kalian tuh lagi makan permen nih? Tapi ternyata kayak makan utama, beneran makan gitu. Iya, sumpah aneh banget. Yaudah, segitu aja challenge kita. Kalian minta challenge apa lagi nih buat kita? Kita masih banyak banget nih makanan Thailand yang belum kita cobain. Kalian mau cobain apa? Ada es krim, ada ciki-ciki. Coba komen di bawah, oke? Thank you!